hati-hati. Madeline takut. Madeline, ini aja udah ada pulang dari Hakuba. Gitu ya? Sayang Madeline. Siapa namanya? Sayang, kasihan Madeline sayang. Sayang. Ada bulunya. Iya, ada bulunya ya Madeline ya. Boleh diambil. Bulunya jangan diambil. Gini sayang aja sayang. Mana? Siapa? Mana makanannya? Makanannya di dalam kandangnya. Kenapa? Di dalam kandangnya. Boleh keluar di sini. Jangan, Madeline enggak mau makan. Mana mesin? Mesinnya mana? Ini. Bukan, ini kan Madeline. Ini papahnya deh. Ini papahnya. Anaknya mana? Ini Cookie adanya. Mana Cookie? Ini Cookie itu. Adik, papanya siapa? Papa. Ih, kok ada suara papa? Dek, kok ada suara meong-meong, Dek? Di mana, Dek? Suara meong-meong, Dek? Berkembang di kedua padaku. Tolong. Ada serigala di sini. Di sini. Yang teman siapa yang kemarin habis jadi salju? Mainnya sama siapa aja? Mama teh. Terus? Madeline. Terus? Wok-wok banget. Tuh Madeline tuh, jangan diapa-apain. Kasihan Madeline. Tuh Madeline takut. No. Kasihan Madeline. Madeline kan pergi kan takut sama adik. Jangan kasihan Madeline. Mau dipecat. Jangan. Udah ya kita turun aja ya. Mau dipecat. No. Kita turun aja ya. Cookie boleh dipecat. Enggak boleh, Cookie enggak boleh pecat, disayang. Yuk kita turun yuk, cuci tangan yuk. Yuk cuci tangan turun. Bekas apa? Bekas apa itu? Upil. Enggak. Yuk kita turun pelan-pelan, turunnya pelan-pelan. Aja mau potong rambut ya? Enggak. Iya deganya rayanya yang mau dipotong. Rayan aja ya. Yuk, potong dulu yuk. Ya, papa mau potong rambut aja, mau enggak? Oh, papa kenapa? Ya, bukan aja. Mau syuting kan, Pak. Mau. Ayo. Demam. Ya Allah, begitu sudah pedoer, enggak ini. Mau acara sahur. Kayaknya kita sahur tidur di sana ya. Tidur di rumah lama. Di rumah lama. Aduh. Tapi kemarin Jepang gimana? Lari? Jepang lari oke. Cuma lihat alam lagi kurang enak badan nih. Karena di salju kali kemarin. Hah? Di salju. Iya, kayaknya baru sakit sekarang. Pusingnya harus tidur kayaknya. Pijit. Makanya nanti pijit terus sembuhkan. Ada bahasa Tadi ini sedikit lagi selesai. Sa. Mau dapat bonus enggak? Ja. Enggak mau. Oke. Ja. Papa pilih aja. Ya udah yang ini nanti dikasih dimakokin. Ja.
H-O. Satu lagi. Da. Iya, sodako. Lo. Hul. Azim. Amin. Besok inget ya. Oke. Dipilih. Satu ya. Serius, nggak nambah. Yang banyak. Sedikit. Sejam. Oke. Segombreng. Segombreng. Ganja. Sabar dulu ya. Sabar, Rayanja bisa menunggu sedikit aja. Terus ini ambil piring dulu ya. Bilang apa? Ngaji lagi sus, ngaji lagi sus. Enggak, udah. Oh, udah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Apanya yang udah? Tadi kan ngaji. Nah, sekarang aja maunya apa? Nyanyi. Sekarang maunya apa? Nyanyi baik. Nyanyi apa? Wangka nenek gitu. Wangka nenek. Nyanyinya gimana? Wakakak nenek nenek amin. Oh nenek amin. Apa dek? Kita nabung. Tang ting tung. Apa? Tang ting tung. Hey, jangan. Tata. Tati tung. Hey, jangan dihitung. Tahu tahu. Tahu. Eh, dapat waktu. Alia. Ah, Kak Alia. Alia. Oh, Talia yang nyanyi. Tadi syuting video klip ya kan waktu itu. Aja udah nabung belum? Udah. Berapa nabungnya? 21.000. 21.000? Oh, sekarang udah berapa tabungannya? 1M. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara untuk acara sahuran. Juga alhamdulillah bisa berkumpul lagi sebulan dong Pak. Kita bersama-sama untuk lebih baik. Amin. Semua kita serahkan Allah. Amin. Ada anggota DPR mau. Kita boleh hina dia sekarang karena kalau udah dilantik susah. Iya. Undang-undang. Oh iya. Siapa aja tuh? Kalau ada fotonya kasih lihat aja. Kerja. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Dewan. Assalamualaikum. Dana di mana gue ya? Tiduran, sumpah ada yang tidurin Ryan, Ja. Lem. Ryan tuh tidur jam 9, gue tidur jam 9. Terus yang masuk aja dulu. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Subuh. Tengah malam. Tengah malam. Udah makan lagi, aku takut gendut. Enggak, kamu makan banyak. Enak banget guys. Ramen langsung dari Jepang. Sayang kayaknya aku gak kuat deh. Udah kenyang banget. Maksudnya udah pada. Ya udah bagiin aja. Ada yang mau ngatur ramen? Enak banget. Aku udah sahur. Ramen.
Itu melong. Intermittent lo makan juga mie-nya. Tadi kan Mbak paksa. Bu Amel. Biar enggak ada yang nyamain begiki. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut sama Cet, ada ungu, ada dari cabur, ada semua. Tapi aku jadi harus begadang. Siang, nggak ada kerjaan lagi. Jadi kok selamat Pak anggota dewan. Bagus ini. Bagus. Ini yang bikin si itu. Aku ayam. Yang Kang Denny kan ya. Ini lagi bikin dari kolom ya? Gue lagi bikin juga. Gue reskip paludarium gue. Tapi kan kemarin udah 3 tahun nih kan refresh. Emang udah waktunya. Iya. Dan juga yang di Andara 16 lu lihat kan di Andara. Oh, itu gue lihat sih itu gede banget kan puterin. Itu keren. Sungai. Tapi emang ini bagus. Lebih kayak ini. Gue suka nih kayak gini-gini ada air terjun. Gini gue suka. Udah mulai tua jadi. Bener. Tensinya juga bagus nih. Ya, kalau ada aliran air. Nah, yang di kantor ranch gue yang di ini kan ada yang apa namanya? Mos. Itu juga ada arti. Itu terbesar di Indonesia tapi. Oh, ikan main. Si Ryan tuh senang. Nah, ini bisa ini ya, bisa lebat ya. Bisa ini tumbuh ini semua tuh. Mos namanya mos. Keren banget kokil. Tapi kalau yang tulisan ran itu tanpa perawatan tuh ya? Tanpa perawatan. Nanti yang di apa? Di rumah lo yang banyak 16 olahraga dia. Sama ada lagi yang di BSD yang di Navapak tuh. Aman. Tapi gue jadi suka kayak begini udah mulai tua kali. Ini selamat udah jadi anggota dewan. Amin. Terus lu mau apa yang lu mau lakukan? Nah, apa yang gue temui di lapangan selama gue turun kemarin, gue turun 483 titik. Gila, 100. Tapi hebatnya dia nih, incumbent semuanya kalah nih. Sama si Rajif juga Rajif. Jadi teman gue Rajif sama dia masuk. Rajif juga wah hebat, bisa salut lah. Perjuangannya dia luar biasa. Nah, yang gue temuin selama tur dapil itu yang akan menjadi bahan gue untuk gue. Tapi lu tuh di underestimate sama semua orang. Iya. Di underestimate karena enak dong, kan berarti bebannya enggak berat. Karena kan kalau partainya Denny Cagur nih itu kan senioritasnya ini belum tentu jadi jarang yang ini tuh bisa masuk. Apalagi gue anak baru. Ya, cuman pertama, tapi alhamdulillah jalannya dimudahkan. Karena ya nggak percuma berarti gue tuh banyak suara gue dari pinggir-pinggir sih. Ah, apa? Karena emang gue turunnya banyak. Keputusan lu bener. Itu kan hidup adalah pilihan. Komeng dia, tapi memang yang lucu, yang pinter emang yang lolos bro. Yang berkonsep maksudnya. Iya. Tamat. Ah, gue juga mau jadi anggota. Anggota DPR? Bukan, anggota lawak di Cagur. Gantiin dia.